Terima kasih. Dilanjutkan sambutan dari Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Dr. Andes Sa'adullah Fatah MPDI. Kepada beliau disilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Monggo Yanas menara. Fadilatul muhtaramin para romo kiai sahibul ma'had pengasuh pondok pesantren Asnawiyah Romo Kiai Haji Khazin saha bunyai yang kula hormati ugi Gus Khalil wakil Rais Suriah Romo Kiai Haji Maskuri Sahri wakil Rais Suriah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak ugi Romo Kiai Saiful Mujab, Romo Kiai Haji Abdullah Hanif, yang kula hormati Ketua Robitoh Ma'had Islamiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak, Bapak Kiai Haji Munawar Sujud beserta seluruh jajaran pengurus yang kula hormati Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Anas MSI, jajaran pembina RMI sekaligus Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak, peserta rapat kerja Robitoh Ma'had Islamiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah wonten saat menika kita tansah pinaringan fadl rahmat lan nikmat saking Allah Subhanahu wa taala khususipun sehat lan sempat sehingga saged silaturahim wonten ing majelis ingkang mugi-mugi dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika majelis rapat kerja sekaligus sugi majelis taklim lan silaturahim kanthi menika kita mugi-mugi klebet dawuhipun Allah badhe dipun panjangkan usia dan dipun jembarake rezeki. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para romo kiai kang kula hormati. Kawula matur minangkani Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak. Kranten menika Pak Yaminuddin dalam perjalanan ke Yogyakarta memantau acara silaturahim karyawan RSINU Demak selama 2 hari atau bagi-bagi tugas sekaligus kawula nggih wakil ketua yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinir lembaga Robitoh Ma'had Islamiyah, lembaga pendidikan Ma'arif dan lembaga Falakiyah. Terus para wakil ketua PCNU itu masing-masing mendapat amanat untuk mengkoordinir. Kalau saya ibaratkan di dalam kepengurusan lembaga pengurus cabang Nahdlatul Ulama ini supaya panjenengan selaku pengurus RMI paham. Sebab kalau tidak dijelaskan nanti mungkin bisa persepsi berbeda itu bisa
saling miscommunication. Jadi koordinator itu peran dan fungsinya kalau saya ibaratkan mesin itu adalah dinamo starter. Jadi wakil ketua di pengurus cabang dibantu dengan wakil sekretaris itu dibagi-bagi untuk membina lembaga-lembaga yang jumlahnya ada 18 lembaga. Di Nahdlatul Ulama itu lembaganya ada 18, badan otonomnya ada 11. Kemudian masing-masing wakil ketua mendapat amanat untuk mengkoordinir dalam hal untuk mampu menggerakkan lembaga yang ada di pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Kebetulan saya mendapat tugas sebagai koordinator LP Ma'arif, Lembaga Pendidikan Ma'arif, kemudian RMI dan Lembaga Falakiyah. Janjane Lembaga Falakiyah itu nak cara nalar itu mesti kegiatan apa, tapi alhamdulillah ternyata aksinya luar biasa. RMI selama ini juga saya ibaratkan seperti truk tua sing mesine ra tau di servis, mlaku kudu nyurung, nek ora disurung dak iso mlaku. Nek disurung sing nyurung megah. Kabotan. Itulah profil. Kenapa masing-masing lembaga ini harus diberi koordinator ya? Koordinator itu fungsinya sebagai dinamo starter. Saya berfungsi sebagai dinamo starter. Dan yang dipasang dinamo starter ini mesin-mesin yang ora usah nyurung. Begitu dipencet langsung starter bisa nyala. Nah, di samping ada koordinator itu ada pembina. Jadi kalau koordinator itu unsurnya dari wakil ketua dan wakil sekretaris. Kalau pembina itu dari unsur mustasyar dan surya. Termasuk dari Kementerian Agama ini pembina. Lah pembina itu fungsinya sebagai mekanik, sebagai ahli mesin yang akan melihat mesin ini sehat atau ora. Kalau mesinnya ini ora sehat di servis, yang bagian servis ini pembina. Iki RMI kok arahnya kok malah do orang genah ya, itu urusannya pembina. Tapi nak RMI kok macet dek so pelaku, urusannya koordinator. Lah pengurus RMI itu ibaratnya mesin dan stakeholdernya, sopirnya Kiai Munawar Sujud, sopirnya ini. Kalau saya ibaratkan RMI di era ini, saya ibaratkan seperti mesin Fortuner, tidak truk lagi, Fortuner. Fortuner otomatis sudah ada dinamo starternya mesti tokcer. Lagi ditutul mesti melayu. Kadang-kadang huruf ditutul wis melayu sih. Nah, supirnya Haji Munawar Sujud dibantu co-supir, co-pilot. Asisten supir ada 4. Gus Ali Mazhar, ada Pak Pribadi, ada Pak Kiai Karmen, ada Pak Kiai Ahmad Badawi. Lah ini dengan harapan Pak Kiai Munawar Sujud cukup duduk di samping sopir. Lah sopirnya sing diperintah sing nom-nom sing nyopir. Nanti sebagai leadingnya cukup kebanteren oleh mumlaku. Hadirin sidik alon. Iki kok moga-moga kita mundak mandek iki karepmu piye, sarapan opo piye, ayo ngasuse. Itu fungsi Pak Kiai Munawar Sujud. Makanya dengan silaturahim ini kita doakan moga-moga panjang umur sehat walafiat. Nah, dengan melihat kondisi kepengurusan ini, saya lihat RMI periode 2017-22 yang di upgrade, diperbarui, kalau Innova itu direbon. Tahun 2019 ini saya lihat mesinnya sudah berbeda, ini sudah mesin Fortuner. Sudah mesin Fortuner. Di mana tugas dari RMI ini adalah, ini perlu dicatat. Tugas dari Robithoh Ma'ahid Islamiyah ini adalah
menjaga, memelihara dan memperkokoh benteng ahli sunnah wal jamaah. Menjaga, memelihara dan memperkokoh benteng ahli sunnah wal jamaah An-Nahdiyah. Siapa bentengnya? RMI kan penjaganya. Bentengnya adalah pondok pesantren dan madrasah diniyah. Madrasah diniyah dan pondok pesantren ini adalah benteng ahli sunnah wal jamaah An-Nahdiyah Indonesia. Coba dipikir, siapa lagi bentengnya ahli sunnah wal jamaah kalau tidak ada pesantren dan madrasah diniyah? Jeblong. Karena benteng inilah yang nanti kita harapkan mampu melestarikan dan memubuhkan ahli sunnah wal jamaah di Indonesia, maka perlu ada penjaga pemelihara yang tangguh. Kalau saya beratkan nak benteng iki ora dijogo, jebrol. Benteng ora dipelihara, wis do retak-retak dijarno, ora dipelihara, tidak dirawat. Nanti bocor, jebrol, ambrol. Apalagi tidak diperkokoh. Sekarang tantangannya lebih hebat, lebih besar. Arus air lebih besar kalau tidak diperkokoh, diperkuat dengan berbagai teknis dan cara, bisa jebrol. Sehingga ahlus sunnah wal jamaah di Indonesia akan bertahan lama atau jebrol, itu kuncinya di Robithoh Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama, panjenengan semua. Dan saya optimis dengan kepengurusan hasil upgrade ini, RMI mampu melaksanakan peran dan fungsinya sebagai penjaga, pemelihara dan pemerkokoh benteng ahlus sunnah wal jamaah Madinah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Demak ini yang diharapkan. Oleh karena itu, peran dan fungsinya harus dipahami. Hari ini adalah merumuskan program, merumuskan kegiatan apa yang akan ditempuh dan langkah apa, sikap apa, solusi yang bagaimana yang akan ditempuh oleh RMI, sehingga semuanya akan terlibat untuk musyawarah rapat kerja, sehingga nanti satu visi, satu persepsi, sehingga langkahnya juga sama. Kalau 100 orang itu menyatu, maka apapun rintangan, apapun pekerjaan besar akan terselesaikan. Saya ibaratkan 100 lidi. Ada 100 kiai yang saya ibaratkan lidi, sodo. Iku nek durung mlaku dhewe-dhewe siji, ora iso kanggo ngresiki sampah-sampah yang ada di halaman. Tapi 100 ini digabung jadi satu, akan menjadi sapu yang akan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, raker hari ini nanti tidak akan jauh melenceng dari visi dan misi pengurus cabang Nahdlatul Ulama, dari program kerja Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak. Perlu diingat dan perlu digarisbawahi bahwa RMI merupakan salah satu lembaga dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak, bukan badan otonom. Apa perbedaan badan otonom dengan lembaga? Kalau badan otonom melaksanakan tugas selalu menunggu instruksi secara vertikal dari wilayah, dari pusat. Karena program yang dilaksanakan adalah dari atas ke bawah, itu badan otonom. Tapi kalau lembaga melaksanakan program itu secara horizontal dari pengurus cabang. Jadi jabaran program yang akan disusun adalah program pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak. Perlu diingat, ini digarisbawahi. Lah apa program pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak yang berkaitan dengan RMI? Ini ada satu cerita, Muktamar Nahdlatul Ulama di Makassar tahun 2010. Itu adalah masa transisi amanat RMI yang selama ini tidak pernah mengelola madrasah diniyah, diberi amanat untuk mengelola madrasah diniyah. Sebelumnya madrasah diniyah itu berada di bawah pembinaan lembaga pendidikan Ma'arif. Karena
sebenarnya Madrasah Diniyah ini menyatu sejarahnya itu dengan pondok pesantren, sehingga pengelolaan Madrasah Diniyah ini menyatu dengan pondok pesantren itu muktamar di Makassar tahun 2010. Setelah kita sosialisasikan dalam rapat kerja pengurus cabang NU tahun 2013, itu ada usulan dari pengurus RMI Kabupaten Demak saat itu mengusulkan, sesuai dengan amanat muktamar, mbok yao Madrasah Diniyah yang selama ini dikelola oleh Ma'arif diserahkan kepada RMI. Itu tahun 2013. Usul. Saat itu yang memandu rapat kebetulan saya. Kemudian amanat itu kami tampung dan kami musyawarahkan pada para kepala madin. Kepala madin saya tawari, ini RMI sudah siap sesuai dengan amanat muktamar untuk membina dan mengelola Madrasah Diniyah. Piye menurut pendapatmu? Ibaratnya kowe istri saya yang selama ini, saya saat itu ketua Ma'arif, mau saya cerai dan mau dinikahi oleh RMI. Piye nduk gelem apa ora? Saat itu jawabe para kepala madin, aku masih cinta Ma'arif, belum mau dicerai saat itu. Apa alasannya? Alasannya, engko nak diopeni kono malah ora kopen. Jenengan openi wis kepenak, Pak, wis kopen. Kok malah ape dikekno sing urung mesti kopen. Engko nak ora kopen malah repot memet. Belum siap saya. Akhirnya saya itu belum siap. Sehingga pada konferensi cabang Nahdlatul Ulama tahun 2017 dalam salah satu programnya, bagaimana kita mengalihkan pembinaan Madrasah Diniyah dari Ma'arif ke RMI ini bisa berjalan mulus dan saling meridhoi. Akhirnya Gus Dian selaku Rois Surya wis ngene Pak Satuwo, jenengan milih pengurus RMI sing kira-kira engko iso ngopeni madin. Itu nggih serake kula, akhire kula terus sowan ning gone Ki Munawar sujud. Ketoke sing macem iso ngopeni madin karena beliau juga punya latar belakang pendidikan formal, punya manajemen pendidikan dan sebagainya. Kita paling cocok Ki Munawar sujud. Akhirnya kami hubungi beliau. Beliau aku wis tuwa kok Pak, nek iso tak asuh wae. Lho iki niki mangke nak kumpul karo cah nom-nom malah tambah sehat. Insyaallah dengan silaturahim akan panjang umur sehat. Mangke dicarikan tenaga-tenaga pendamping yang muda-muda. Jenengan disuwun berkah supportnya, motivasinya dan kebersamaannya untuk mendampingi anak-anak muda. Nah, akhirnya dengan perjalanan yang alot beliau siap. Cuma kepengurusan saat itu pada tahun 2017 itu dibentuk berdasarkan masukan dari MBC-MBC. Kabeh ngusulno, pengurus RMI, MBC iki ngusulno, sehingga ketua RMI dak kenal karo pengurusnya kabeh, ora mlaku. Kenapa ora mlaku? Satu pengurus yang diusulkan oleh masing-masing MBC itu, sing penting ketoke macam diusulke, ora kenal karo salah satu ketuanya, kemudian diundang dak tahu moro, sehingga ndak ada kegiatan sama sekali. Beliau mengatakan, Pak Satwa, saya siap jadi pengurus ning kudu di upgrade. Nggih monggo kita carikan, kita bentuk kepengurusan baru sehingga tahun 2019 kemarin terbentuk yang hasilnya ada dari kelompok-kelompok kiai-kiai muda ini sudah siap, di samping juga kolaborasi dengan Madrasah Diniyah. Itu asbabul wurudnya, kenapa kok dalam satu kepengurusan ini terjadi ada reshuffle kabinet, ada pembaharuan kabinet di mana ini akan lebih solid daripada sebelumnya, itu yang kita harapkan. Oleh karena itu dalam raker ini tolong ada hal-hal yang perlu dijadikan bahan, jangan sampai melenceng dari tugas ini. Yang pertama, program RMI itu ada tiga, program pokoknya ada tiga. Yang pertama adalah menumbuh kembangkan sikap dan kesadaran untuk berorganisasi di bawah Nahdlatul Ulama bagi
madrasah diniyah dan pondok pesantren. Tugas pertama bagaimana supaya pengelola madrasah diniyah dan pondok pesantren itu punya keikhlasan, kesadaran untuk berorganisasi. Walaupun saya yakin 100% lebih itu sudah Nahdlatul Ulama, tapi secara berorganisasinya belum terkoordinir. Secara organisasinya wis ora usah NU-NU-an ngaku ya wis tahlil, ngejono ngono kuwi. Itu yang kita ketuk. Saat ini pondok pesantren di Kabupaten Demak menurut data dari RMI itu sekitar 170 pondok pesantren. Madrasah diniyah ada 609. Kurang lebih kalau tambah itu paling apal Yanas. Saat ini adalah momen yang paling tepat. Kemarin bertepatan dengan peringatan dari santri, pengurus RMI yang baru langsung bergerak untuk silaturahim ke pondok-pondok pesantren. Sudah ada kesiapan sekitar 40 pengasuh pondok pesantren untuk bareng-bareng mensukseskan Hari Santri Nasional. Ikut bersama-sama. Dan semuanya siap lahir batin. Nah, ini ternyata dilihat dari backgroundnya ini kiai-kiai muda. Kemudian dari 609 madrasah diniyah ini, dulu yang pernah dikelola oleh LP Ma'arif itu 148. 148 madrasah diniyah kita serahkan sepenuhnya kepada RMI. Kepada RMI untuk dikelola. Tinggal ini yang 452 yang selama ini diperoleh oleh Pak Kiai Sukarmen. Nah, ini segera digabungkan ke RMI. Jadi RMI ini nanti akan punya pekerjaan besar membina 609 madrasah diniyah dan 170 pondok pesantren. Piro itung dewe. Sementara di LP Ma'arif hanya membina 150 madrasah. Berarti kan gede RMI. Dengan cara yang sangat bijaksana. Sangat bijaksana. Misalnya kepengurusan FKDT yang selama ini ketua tingkat kabupaten Pak Kiai Sukarme, ya nanti dikolaborasikan dengan yang di Ma'arif. Jadi 600 ini yang berbasis Nahdlatul Ulama. Sebab pendirian madrasah dulu itu ada 3 kategori. Bisa saja dulu didirikan oleh pengurus Nahdlatul Ulama kepengurusan, bisa saja didirikan oleh tokoh kiai Nahdlatul Ulama pengurus tapi secara pribadi mendirikan, bisa didirikan oleh masyarakat berbasis Nahdlatul Ulama yang niatnya mesti untuk memperjuangkan Nahdlatul Ulama. Kita kembalikan ke Nahdlatul Ulama. Sehingga niat para pendiri ini tetap kita hargai, kita lestarikan. Sebab nanti kalau tidak diwadahi oleh Nahdlatul Ulama, ibarat bentengnya ini mulai retak-retak, jebrol nanti Ahlussunnah Wal Jamaah di Indonesia. Siapa yang harus bertanggung jawab? Sehingga kepengurusan FKDT ini dikolaborasikan. Mama yang kemarin ketuanya Pak Pribadi, kalau Pak Kiai sekarang ini digabung. Sing ngakeh dadi ketua, sing sithik dadi wakil ketua akan tetap jalan. Di tingkat kecamatan juga semacam itu. Tetap tidak berubah. FKDT di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan tetap digabung. Engko sing akeh dadi ketua anak kaya kecamatan Medung akeh makaripe engko ketuane sing dari yang bekas makarip. Semacam itu. Ini sebagai wujud bahwa kepedulian kita terhadap Nahdlatul Ulama. Lah dene di ngono-ono aja ra gelem. Aja muni NU. Aja muni NU, wis ora apa-apa ngene tetep NU. Ora iso. NU itu ada komitmen, ada tanggung jawab. Beda yang diwadahi NU dan tidak mesti berbeda. Mesti berbeda. Nak sing diwadahi NU, ayo dijak upacara santri mesti mangkat. Nek nak urung diwadahi NU, engko sik itung-itung. Mesti tidak akan sama, berbeda. Nih, ini momen yang baik, maka tugas pertama adalah menumbuh kembangkan kesadaran berorganisasi Nahdlatul Ulama. Ini tugas RMI yang pertama. Dirangkul semuanya. Santu ese. Kalau tadi Pak Yai Munawar Sujud, pesantren-pesantren yang
sing gelem bergabung nerek ni kok lagi sing cilik-cilik. Apa yang ngumati sing cilik-cilik ni? Bangannya ngumati sing tua-tua. Sing cilik itu semangatnya masih tinggi karena pengen besar kan gitu. Kalau sudah besar orang patek punya semangat lah. Aku rasa monora mau apa wis gede kan. Kita rumati sing cilik-cilik. Insya Allah kok gedene dadi barokahan begitu. Semangat. Cilik sik diopeni. Insya Allah nanti akan besar. Kemudian itu program yang pertama. Itu perlu nanti ada tindak lanjut. Piye carane supaya RMI betul-betul menjadi penjaga benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang paling signifikan. Kemudian yang kedua, membina dan memperkuat soliditas pondok pesantren dan madrasah diniyah. Kita menciptakan soliditas, kerukunan, kekompakan. Kompak. Program yang kita susun bersama-sama kita jalankan secara bareng-bareng kompak. Kompak misalnya manakno herlah Nahdlatul Ulama. Piye iki? Madin-madin pondok-pondok santrine don infak sewunan rupiah kangge manakno herlah secara besar-besaran. Kompak semuanya, siap semuanya. Kompak. Aja nggonku pailit kok, nggonmu wae ya ora usah kompak. Ketika kegiatan juga kompak, ketika raker juga kompak, baik dan gagalnya ditanggung bersama-sama. Yang tentunya ini dalam rangka juga kalau kita sudah kompak nanti menghadapi berlakunya undang-undang pesantren juga kita tidak kelabakan, tidak kompak. Dengan prinsip al-mukhafadatu al-qadimis soleh wal-akhdu bil-jadidil aslah. Hal-hal yang sudah berjalan di pesantren, di diniyah itu biar berjalan. Tapi kalau ada hal yang lebih baik, yang lebih bermanfaat, kita akumulasi, kita akomodir, kita laksanakan bareng-bareng. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas pengelolaan pondok pesantren dan madrasah diniyah, baik teknik edukatif maupun administratif. Kita tingkatkan pengelolaan madin maupun pesantren ini. Teknik edukatif, saya yakin kalau materi, kualitas keilmuan para pengasuh, para pendidik sudah tidak diragukan lagi. Tetapi ada peningkatan teknik edukatifnya. Mungkin strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya, metode penyusunan evaluasi pembelajarannya, standarisasi penyusunan materinya, standarisasi penyusunan evaluasinya, dirembuk bareng-bareng. Sebab saya lihat di Kabupaten Demak ini antara yang wilayah kidul misalnya Dempet, Gajah, Karanganyar dibanding dengan wilayah utara Gunang, Kedung itu jomplang. Sementara di sebelah utara itu kualitas keilmuannya sudah tinggi, sementara yang di selatan itu masih kurang karena tidak didukung pondok pesantren banyak. Sehingga materi dan evaluasinya harus berbeda. Jangan distandarkan yang sama. Mungkin ada beberapa pilihan. Sehingga materi pembelajarannya mungkin juga berbeda. Ini karena kita mewadahi berbagai lingkungan dan situasi yang berbeda, maka akan berbeda pula. Wilayah Pranggen, Guntur mungkin tinggi sana, tapi wilayah Mijen mungkin masih perlu peningkatan-peningkatan. Ini dimusyawarakan, dirembuk bareng-bareng, disepakati bareng-bareng. Peningkatan kualitas teknik edukatif dan administratif. Saat ini memang kita akui bahwa jamiah kita di bidang administratif belum maksimal. Contoh wae di Nahdlatul Ulama ditakoki warga NU ku sing asli pira jumlahe. Lanang pira, wedok pira? Sing pelajar pira? Itu belum ada data. RMI nanti tugasnya berat. Pondok pesantren di Kabupaten Demak jumlahnya berapa? Yang asriyah berapa, yang salafiyah berapa,
jumlah asatidnya berapa, kemudian santrinya perempuan berapa, santri laki-laki berapa, santri dewasa berapa, santri kalong berapa, santri mukim berapa, santri yang nyambi sekolah berapa, dan santri sing ora sekolah berapa. Ini administratif. Ini tugas yang tidak berat, sehingga nanti kalau pemerintah sudah memberlakukan undang-undang pesantren, arep bantu santri-santri, arep untuk bantuan jumlah santrimu piro. Santrimu sing wis sekolah ning madrasah wis entuk bos ada berapa, sing udah entuk bos jumlahnya berapa. Ini tugas. Sebab kalau Allah sing dikira-kira sih Pak, kasih dua orang dikei. Kelemahan kita di bidang administratif. Apalagi sekarang sudah ada tenaga yang mampu menguasai IT atau teknologi IT. Ini harus direspon. Dari kalangan RMI harus merespon. Ini peningkatan-peningkatan program yang perlu ditindaklanjuti dan dimusyawarahkan serta disepakati pada kesempatan hari ini. Itu yang pokok, rembukan. Sehingga kalau nanti ada pengarahan dari wilayah dan sebagainya, itu anggap sebagai suplemen, sebagai vitamin, sebagai penyegar, motivator, agar kita lebih semangat mendapat gembelengan-gembelengan. Tapi intinya program ini adalah melaksanakan program dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten. Ini yang kita harapkan. Jadi dengan raker ini saya yakin tiga hal tersebut akan tercapai. Yang pertama adalah memperkuat organisasi keanggotaan, yang kedua menjaga soliditas antar anggota pengurus, dan ketiga adalah memperkuat kualitas pengelolaan baik teknis edukatif maupun administratif. Nah, dengan demikian maka RMI Nahdlatul Ulama yang saat ini merupakan tumpuan harapan dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak. Saat ini jelas tumpuan harapan kita ini yang selama itu garda depannya itu LP Ma'arif, sedangkan garda depan Nahdlatul Ulama adalah RMI. RMI sebagai penjaga benteng yang nomor satu. Kemudian di belakangnya baru LP Ma'arif. Belakangnya baru lembaga dakwah, lembaga-lembaga yang lain itu membekap di belakangnya. Ya, kita berada di garda yang paling depan. Oleh karena itu soliditas panjenengan perlu dipertahankan, perlu diperkuat, dan tolong nanti pengurus-pengurus yang ono longgar wektune, teman-teman kita yang sudah kita akomodir kok berhalangan, disambangi, ditilii untuk diajak bareng-bareng berjuang mumpung masih ada kesempatan, mumpung kesehatan kita masih dianugerahkan pada diri kita dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita menjadi sangat bermanfaat. Inilah yang kita harapkan. Nah, mudah-mudahan kegiatan rapat kerja Robitoh Ma'ahid Islamiyah ini, istilah pengistilahan ini juga perlu, karena Robitoh ini merupakan salah satu lembaga. Lembaga itu seperti kementerian, maka satkernya adalah pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Jadi LP Ma'arif pengurus cabang Nahdlatul Ulama, RMI pengurus cabang Nahdlatul Ulama di berbagai tingkatan. Ini berarti bahwa eksistensi lembaga ini betul-betul bertanggung jawab pada pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang di luar program pokok, tiga program pokok ini, nak mampu ada dananya ya mangkat, nak orang mampu enggak masalah. Tapi yang bawah yang paling penting adalah program pokok ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan saya yakin karena kegiatan ini saya lihat memang RMI berjalan atau melangkah ini masih dari start yang nol. RMI saat ini melangkah itu startnya nol. Artinya nol itu urung duwe modal blas, urung duwe apa-apa. Maka prinsip kita adalah sanggerono obah ana biaya.
Artinya kita tidak usah piye iki anggarane RMI saka PCNU, PCNU ki ora negara. Bergerak dulu. Saat ini sudah dibentuk, saya yakin nanti kalau madrasah diniyah diopeni dengan sebaik-baiknya secara profesional, apalagi ini prinsipnya ini perlu ditekankan. Jadi peran Kementerian Agama terhadap madrasah diniyah dan pondok pesantren adalah pembina. Pembina. Semua madrasah diniyah yang ada di Kabupaten Demak ini nanti dibina oleh Kementerian Agama. Dalam ini adalah kasih PD Pontren. Baik itu madrasah diniyah sama NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Al-Irsyad dan sebagainya, semuanya dibina oleh Kementerian Agama. Jadi jangan ada istilah ini Madin Ma'arif kalau Madin Depak. Itu salah. Orang-orang Madin Ma'arif, orang-orang FKDT Ma'arif, FKDT Kemenak, tidak ada. Semua FKDT yang berbasis NU nanti langsung diwadahi oleh RMI. Sing ora ning RMI berarti ora NU. Apa Muhammadiyah, apa Al-Wasliyah gen berarti ora NU, kesimpulannya begitu. Tapi walaupun tidak NU nanti tetap dibina oleh Kementerian Agama. Jadi orang-orang FKDT Kemenak tidak ada. FKDT itu mandiri karena dulu didirikan oleh Nahdlatul Ulama, berarti sekarang diwadahi oleh Robitoh Ma'ahir Islamiyah. Setuju he? Nah, itu tugas dengan yang paling berat dan mulia. Insya Allah dengan kerjasama dan berkah doa dari para kiai nanti akan sukses. Termasuk di Ma'arif yang mana Ma'arif orang-orang itu KKM Ma'arif terus KKM Kemenang, tidak ada KKM Kemenang itu. KKM itu adalah kelompok kerja madrasah itu membuat komunitas. Nah, kelompoknya madrasah-madrasah yang melu Ma'arif, ya gabung karo madrasah yang Ma'arif, ketuanya sopo. Yang orang melu Ma'arif, gabung wilayah kono, ketuanya sopo. Tidak ada istilah KKM Depak dan KKM Ma'arif. Semua KKM itu berada di satuan pendidikan. Semuanya dibina oleh Kementerian Agama. Tapi yang ikut di Ma'arif, ya tetap dibina juga oleh LP Ma'arif dan Nahdlatul Ulama. Kalau sudah masuk ke LP Ma'arif yang formal, yang keagamaan non formal masuk ke RMI, berarti itu ikut mensukseskan perjuangan Nahdlatul Ulama. Apapun perjuangan Nahdlatul Ulama, kok garek ngedek NU duwe gawe, piye ketua Ma'arif, piye ketua RMI, langsung ke pihaknya selesai, ora usah kangelan, repote ra mekakat. Gitu nggih. Itu program sing pokok itu saja dimatangkan, dimatangkan. Dimatangkan. Insyaallah iku nek dilakoni temenan, RMI tidak akan kekurangan dana. NMI akan lebih kaya daripada Ma'arif. Dan untuk sementara nanti biskemnya kesekretaritan RMI bergabung di kantor Ma'arif. Saat ini kantor Ma'arif baru dibangun di lantai 2, nanti silakan membuat perkantoran di lantai 2. Jadi lantai 1 itu bukan perkantoran, lantai 1 adalah parkir. Itu adalah base camp sementara. Nah, nanti ikut bareng-bareng, nanti ngerembuk, ngerampungke bangunan yo bareng-bareng. Orang nang kaya ngerembuk bangunan do ngumpet bareng wis dadi do moro iki ora gaduh ora. Berjuang bareng-bareng. Siap, nggih? Siap. Nah, insyaallah sudah ada jalan, tinggal kita melaksanakannya. Itulah yang kita harapkan. Dari koordinasi antara LP Ma'arif dan RMI dalam satu koordinator, itu maksudnya akan diciptakan sinkronisasi, rukun bareng-bareng, bareng-bareng, karena sama-sama ingin mengembangkan Ahlussunnah Wal Jamaah Nahdliyah lewat lembaga pendidikan baik madrasah diniyah, pesantren maupun sekolah formal. Itulah yang kita harapkan sehingga ke depan Nahdlatul Ulama betul-betul akan jaya di Kabupaten Demak. Karena apa? Karena standar atau ukurannya ada ukuran NU Demak ki gede apa cilik iku ana ukurane. Ana standare. Standare apa? Demak jane NU kok dak ana plang lambang NU, gendero NU ki anane ya nak wayah ngene-ngene iki tok bar do ilang. Bar do ilang ora dirumati, biasanya pengurus ngene iki panitia itu nak bar terus orang ngopeni gendero, akhirnya gendero hilang. Soalnya kegiatan nih, tuku gendero nih. Kemarin hari santri nasional itu nyetak bendera itu 10.000 lembar. Otomatis tongkatnya jauh 10.000. Itu bareng bar
panitiane diopeni Pak, do wegah nak bar diopeni. Soale berjuang ora ana apa-apane. Akhire sing teng openi tukang-tukang becak niku ya. Ya ora apa-apa sing penting kok tekan omah dienggo gendera. Lah nek tekan omah dienggo langsung bantal ya sakit to iman-iman. Jadi standar besarnya Nahdlatul Ulama itu dilihat dari lambang-lambang. Sehingga kalau ada LP Ma'arif, ada RMI, Madrasah Diniyah, kok ada evaluasi, testing, ada ujian, kertasnya kan mesti ono lambangi NU, ya toh? Mesti ono lambangi NU. Ma'arif ya kertasnya ono lambangi NU, RMI ada lambangnya NU, bukune ya ono lambangi NU, klambine ya gambare NU, nak perlu kedune ya NU, sak sarunge ya NU. Nah, sampean siapkan oleh RMI, sampean kan kepuntal-puntal ya. Dari hasil itu kan bisa untuk menghidupi organisasi. Ya. Itulah program-program yang perlu direalisasikan. Jadi program-program konkret semuanya NU, termasuk plang-plang di papan nama, ornamen, madrasah maupun pondok pesantren, itu semuanya diprogramkan. Terima kasih, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan dan hidayah kepada kita semua sehingga Raker ini merupakan awal dari keberhasilan Robithoh Mahid Islam ya, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak, dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan kekuatan untuk berjuang di Nahdlatul Ulama melalui RMI PCNU Kabupaten Demak, dan Allah memberikan berkah dan ridho kepada kita dan keluarga. Amin. Allahumma amin. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.